Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali informasi ini. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang menuliskan cakepnya baby Mirei ke putra mahkota. Cup-cup-cup anak ganteng, begitu tulis Ayu Ting Ting. Dan diketahui bahwa Miracle Putra Mahkota adalah anak dari Ivan Gunawan yang baru 2 atau 3 hari ini diangkat anak olehnya. Berusia 2 bulan, berjenis kelamin laki-laki dan sangat disayangi oleh Ivan Gunawan. Dan perlu sahabat semua tahu, Miracle Putra Mahkota adalah anak yang diberikan oleh Ruben Omsu untuk Ivan Gunawan. Anak tersebut adalah boneka yang diberikan oleh Ruben Onsu untuk menemani Ivan Gunawan nih dan memberikan kebahagiaan. Dan diketahui Miracle Putra Mahkota adalah salah satu boneka yang sangat imut yang memang sangat disayangi oleh Ivan Gunawan dan sangat memberikan kebahagiaan. Dan dilansir juga nih dari akun Instagramnya Miracle Putra Mahkota, baby berumur 2 bulan udah punya Instagram pribadi. Wah, luar biasa ya, putra dari Ivan Gunawan nih. Di sini Miracle Putra Mahkota menuliskan, "Happy deh ketemu Tante Ayu Ting Ting." Status tersebut langsung dikomentari oleh Ayu nih. Duh, mana katanya udah follow, hahaha, Miracle Putra Mahkota Ivan Gunawan. Dan Ivan Gunawan dan juga Miracle Putra Gunawan serta Ayu Ting Ting dikomentari nih oleh sahabat kita Shirley. Keluarga bahagia, keluarga cemara, amin. Dari Yanti Salim 90, Ayu Ting Ting tuh engkel bundanya belum di follow. Karena tadi siang Ivan Gunawan mengatakan bahwa engkel sudah memfollow Ayu Ting Ting, tapi ternyata belum nih. Ayo dong Kak Ivan, segera follow Ayu Ting Ting biar sama-sama memfollow Miracle Putra Mahkotanya ya. Itulah tadi gambaran kebahagiaan Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting yang tadi sama-sama hadir di Brownies TV. Dan pastinya pembawa si ganteng Miracle Putra Mahkota. Sehat selalu deh untuk Miracle, semoga sehat dan bisa segera tumbuh menjadi anak yang besar dan berprestasi ya, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya yang tak kalah menarik nih pemirsa, ada persiapan Ayu Ting Ting yang akan ikut sebagai dewan juri di kontes dangdut Indonesia malam ini di KDI. Dan inilah persiapan yang sangat heboh Ayu Ting Ting dan juga timnya. Memang sudah beberapa minggu ini Ayu Ting Ting tak tampil di layar televisi nih. Bagaimana rasa kangen sahabat semua dan juga tim nih? Karena sudah lama banget gak ketemu sama Ayu Ting Ting. Dan hari ini mereka semua kumpul nih dan satu sama lain memberikan kejutan. Dan di sini ada kejutan yang sangat luar biasa diberikan oleh Erik Halami dan Ayu Ting Ting serta semua tim untuk kebahagiaan Nurora Gerustami dan juga sang manajer tercinta. Walaupun hari perayaan ulang tahunnya sudah berlalu, tapi Ayu Ting Ting dan juga tim tetap nih memberikan surprise untuk sang manajer dan juga sang pengawal pribadi Ayu Ting Ting, Nurora Gerustami, dan juga sang manajer Bang Rizky Nanda yang selalu tampil gagah ganteng dan juga wah. Happy birthday untuk Nurora Gerustami dan juga Kananda, semoga panjang umur, sehat selalu dan semoga selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Sambil mempersiapkan kehadiran Ayu Ting Ting di kontes dangdut Indonesia malam hari ini, Ayu Ting Ting sudah mempersiapkan kejutan sederhana untuk sang manajer dan juga Nurora Gerustami. Dan inilah sedikit tampilan Ayu Ting Ting di kontes dangdut Indonesia malam hari ini, memakai baju serba merah nih. Dari Heavy Gallery 25 memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting dan juga bintang yang super.
Dan di sini juga Ayu Ting Ting tampil sangat sempurna di acara kontes dangdut Indonesia. Dari KDI Official, Bu Ayu Ting Ting is comeback. Yuk merapat ke kontes KDI 2021. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada Jalskia Gotik dan juga Bunda Elvi Sukaisi, Cakrakan dan juga Bunda Iis Dahlia serta Fasya Ungu nih. Bagi sahabat semua yang ingin mengetahui bagaimana indahnya dan juga bagaimana keseruan mereka, langsung saja ya tonton di MNC TV malam hari ini, sudah tayang nih jam 19.30 waktu Indonesia itu Barat. Di sini juga ada informasi terbaru di dari Mom Aiting, ibunda dari Ayu Ting Ting, di sini menuliskan, terima kasih buat hari ini lapor potong setuju sudah undang ibu, terima kasih Jelsti Wilda sudah temani ibu. Wah, ada ibunda Ayu Ting Ting nih mampir di lapor pak, sepertinya akan ikut tampil nih episode mendatang bersama Ayu Ting Ting tentunya. Wah, jadi gak sabar nih ya, penampilan Mom Ayu Ting akan berkolaborasi bersama anak tercinta Ayu Ting Ting. Kita tunggu saja ya kehadiran Mom Ayu Ting di lapor pak, akan membahas apakah, dan pastinya Mimin akan memberikan informasinya untuk sahabat semua di rumah. Semoga Mom Ayu Ting selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Kegiatan Ayu Ting Ting hari ini tak hanya di Brownies TV, namun di lapor pada juga kontes dangdut Indonesia sudah mulai beraktivitas dan jadwalnya sudah mulai padat nih ya. Selamat deh untuk Ayu Ting Ting, semoga segera pekerjaannya dilancarkan dan semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih banyak nih informasi-informasi selanjutnya yang pasti akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Pastikan sahabat selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko seneng gak banyak yang udah follow Eko? Seneng ya? Tadi Eko lagi seneng karena papa dapet oleh-oleh dari Tante Ayu. Terima kasih Tante Ayu. Eko seneng. On the way KDI, jangan lupa nonton guys, malam ini KDI macet sekali. Kecik-kecik Happy birthday Ragil dan Boski. Ya gitu-gitu pakai tangan barengan.
tangan bukan tiup. Lu ngerti pakai tangan gak sih? Ya Allah. Oh siok ya. Pintu siapa yang dorong sih, kenceng banget deh. Ya Allah. Yeay. Happy birthday my best manager ever. Udah lewat tapi terima kasih. My big brother. Erik, Sarah, Ragil, Krista. Sangat suka Mita. Ini dari Erik. Erik. Enggak, dari kita semua. Thank you. Erik. Thank you Erik sayang. Amin. Semoga Ayu tambah sukses. Amin. Semoga kita semua lebih sukses. Yes. Seperti BTS. Amin. Amin dong. Amin. Ini amin. Iya, Kris, ya Allah kenceng banget. Erik. Happy birthday. Shh, jangan kasih tau dulu dong. Apa tuh? Ya, acara pagi. Jangan spoiler dong. Ya, ya oh, jangan spoiler ya. Pokoknya gimana pokoknya? Jangan, KDI. Masih ingat sama dia kan? Masih ingat sama dia kan? Lu kok ada inget sih?